Rumah BUMN Telkom Kabupaten Sidrap menggelar pelatihan manajemen retail dan kurasi produk UMKM Kabupaten Sidrap dengan menggandeng Alfamart sebagai mitra. Pelatihan ini melibatkan pelaku usaha kecil menengah, mitra binaan rumah BUMN Telkom Kabupaten Sidrap. Kegiatan berlangsung di Aula UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidrap, Jalan Pendidikan Nomor 7, Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan ini membahas tentang cara cepat jual produk melalui pasar retail modern di seluruh Indonesia. Manajer bisnis service Telkom Witel Sulselbar Khairul Fahmi dalam kesempatan tersebut menyampaikan melalui pelatihan ini pelaku UMKM di Kabupaten Sidrap diberikan edukasi agar produk yang mereka keluarkan bisa terpajang atau terjual di toko-toko Alfamart atau di toko retail lainnya. Selain Telkom juga memberikan solusi untuk para mitra binaan BUMN untuk mengonlinekan produk jualannya. Ia pun berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka dan juga meningkatkan kualitas produk mereka yang telah mereka buat sehingga produk mereka dapat diterima oleh masyarakat luas. Ya, kegiatan hari ini terkait pelatihan manajemen retail dan kurasi produk UMKM di Kabupaten Sidrap, di mana para mitra binaan rumah BUMN Telkom yang berada di Sidrap diberikan waktu untuk pelatihan dengan Alfamart yang kami gandeng sebagai mitra supaya produk yang mereka keluarkan bisa terpajang atau terjual di toko-toko Alfamart di sekitar Sidrap. Selain itu, kami juga dari Telkom memberikan solusi untuk para mitra binaan BUMN untuk mengonlinekan produk jualannya seperti itu. Ya, rumah BUMN Sidrap sendiri sudah dari tahun 2015 kami bentuk ya, ekosistemnya Telkom sudah bentuk, jadi seluruh UMKM yang berada di Sidrap boleh main-main ke rumah BUMN kami. Di situ akan kami berikan pelatihan rutin seperti ini. Jadi dari UMKM yang masih nol tanpa pengalaman, berikutnya makin naik kelas menjadi UMKM yang kelas global hingga skala internasional. Untuk UMKM yang ada di Sidrap sendiri sudah puluhan ya, bahkan ratusan yang sudah tergabung di rumah BUMN Sidrap itu. Untuk para UMKM lain, silakan menghubungi Pak Imam atau Bu Anti. Dia lokasinya di rumah BUMN-nya itu di Grapari Telkom ya, yang ada di Sidrap. Harapan kami ya, Telkom sebagai mediator atau fasilitator para mitra ya. Harapan Telkom sendiri para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka dan juga meningkatkan kualitas produk mereka yang telah mereka buat sehingga produk mereka dapat diterima oleh masyarakat luas. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andi Safari Renata dalam kesempatan yang sama mengharapkan ada kerjasama antara PT Alfamart dengan para pelaku usaha. Dan pelaku UMKM dapat naik kelas dengan terus meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Penjualan pun bisa dilakukan secara online dan bisa secara offline. Dalam hal ini melalui Alfamart. Pada hari ini kita melaksanakan pelatihan manajemen retail dan kurasi produk. Kegiatan ini difasilitasi oleh rumah BUMN, Telkom dalam hal ini Pare-Pare, Sidrap. Kita mengharapkan dalam hal ini ada kerjasama antara PT Alfamart dengan para pelaku usaha. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa produk-produk pelaku usaha yang rencananya akan masuk dan kita pasarkan, khususnya pelaku UKM di retail modern. Sama ini kita harapkan untuk meningkatkan pelaku usaha, pelaku UMKM ini naik kelas. Harapannya kami dari Koperasi UMKM Inovasi-Inovasi ini, ya Alfamart sendiri merespon dengan baik hal tersebut. Di mana persyaratan-persyaratan untuk kurasi produk ini sudah
sudah tadi disampaikan oleh pihak Pemar, Ibu Upa, kemudian juga tadi dari Telkom juga, karena kita tahu penjualan bisa juga secara online dan bisa secara offline. Offline ini kita harapkan di Pemar. Nah, kemudian pelaku usaha juga bisa menjual produk barang usahanya melalui online dan difasilitasi oleh PT Telkom melalui jaringannya. Saya kira ini kegiatan yang sangat bermanfaat untuk di kompetensi di Indonesia depan, dan kita mengharapkan pihak retail modern lainnya atau toko-toko modern lainnya juga menindaklanjuti kegiatan tersebut agar supaya pelaku usaha UMKM naik kelas. Pada kesempatan tersebut, puluhan produk UMKM dari Kabupaten Sidrap juga turut ditampilkan. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap, Andi Safari Renata, Manager Business Service Telkom Retail Sulselbar Khairul Fahmi, Corporate Communication Alfamart Makassar Latifa Ulfa, Manager MD Makassar Yusrianto, Siti Hardianti dan Imam Ismail Fasilitator, serta pelaku usaha kecil menengah mitra binaan rumah BUMN Telkom Kabupaten Sidrap. Dari Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.